Bila dibuat tangkapan, lepas tu dituduh ada rasuah, padahal tak ada, maka penaja-penaja, sponsor-sponsor kepada KDFC pun lari. Masa tim di bawah KFA lagi, saya sudah membuat penegasan saya tidak akan gunakan duit kerajaan negeri untuk membuat bayaran gaji pada pemain. Sebab ni duit orang ramai. Bila dia dah maghrib pergi pada syarikat, tanggungjawab syarikat tu lah. Ada orang lah abang kata, Sanusi tak bayar gaji. Saya nak maklum lah hari ni, pasukan bola sepak tu di bawah KDAFC, sebuah syarikat swasta. Itu je lah. Saya harap mereka dapat settle lah masalah ni. Ya. Saya pun dengar Tan Sri dan rakan-rakan sedang bertukus lumus. Cuba. Saya habang awal dulu lagi. Mereka kata saya suka cakap gaduh. Siapa yang buat setting sampai ke peringkat ni sekali? Sampai tim tak boleh bayar gaji. Kan? Kan ada satu setting. Sampai tim tak boleh ikut. Negeri-negeri tak boleh ikut. Jadilah macam ni. Kalau keadaan tak disetting tinggi, terlalu tinggi macam tu, saya rasa keadaan tak berlaku lah. Yang kedua, saya nak tegur jugalah. Bila agensi-agensi penguatkuasa buat serbuan, kononnya ada rasuah di KFA. Orang kan faham kan KFA, KDFC, orang kan faham. Orang tahu tim bola aja. Bila dibuat tangkapan, lepas tu dituduh ada rasuah, padahal tak ada, maka penaja-penaja, sponsor-sponsor kepada KDFC pun lari. Lari. Mereka kata ada rasuah. Mereka kan tahu KFA, KDFC, KDAFC apa. Mereka kan tahu, mereka tahu bola aja. Jadi, ada KFA buat rancangan untuk cari dana pun terpaksa dibatalkan. Orang tak mau dekat. Saya cadangkan SPRM ambil tim bola KDFC tu. Dah berpandai sangat. Pergi siasat sana, tuduh orang tu, tangkap orang ni kan lah. Dah berpandai, apa pergi takbir pasukan bola tu. Apa banyak gaji? Boleh lah. Bila kita buat elok-elok, saya pun dah ambil daripada 4 tahun dulu, boleh settle masalah hutang, boleh mula bayar gaji. Tahu-tahu pergi duk kacau macam tu. Rosak habis semua. Lah, tak boleh bayar gaji. Dan saya yakin kadang-kadang berterusan, MFL pada musim depan, bulan Mei, akan kehilangan satu pasukan dalam kancah tu. KDFC. Pasal apa kacau? Sukan tak boleh kacau macam tu. Ni Dasri Sukan. Orang duk bagi duit kat Pesatan Bola ni tu 1924 lagi. Memang lagu tu lah orang bagi duit. 1924. Ada ketika tak ada duit, pergi tebang kayu balak. Saya tahu. Dapatlah apa persen untuk pasukan bola untuk membiayai pasukan tu. Tapi bila semua ni dikacau di seolah-olah nak digambarkan keadaan kita buruk, maka bola pun terima nasib. Padahnya. Lalu ni hampa ambil bola tu. Hampa pergi bayar. Hampa pergi takbir. Kalau hampa pandai, hampa tak rasuah, hampa cekap, hampa bersih, hampa ambil tim tu, hampa bayar gaji. Nak tengok jadi apa. Kan? Itulah. Kalau nak bagi pulang paku buah keras, itulah. Jangan rodong habis ke semua. Nak cari salah Sanusi. Nak cari dosa dia, nak sumbat dia masuk dalam. Sampai ke bola pun hampa korban. Saya dah bangga cari salah saya memang tak ada. Sebab saya tidak komit kepada kesalahan. Hampa gagah pergi cari juga, lingkuk habis ke semua. Hampa tanggung. Pergi tanggung. Hampa pergi marah SPRM. Ya betul. Melayu sebenarnya yang jadi pengkhianat kepada bangsa sendiri. Apa bukti dia? Sejarah telah menunjukkan bahawa bangsa Melayu sendiri yang menjadi tali barut kepada penjajah sehingga runtuhnya Kota Melaka yang merupakan sebuah empayar Melayu Islam yang terbesar di kawasan Asia Tenggara ini suatu ketika dahulu. Kerana Melayulah yang sanggup menjual agama, menjual bangsa, menjual maruah dan jati diri sebagai orang Melayu, menyebabkan Melayu itu sendiri berpecah dan hilang kuasa. Lebih 500 tahun kita dijajah, menjadi hina di tempat tanah kelahiran kita sendiri. Kerana apa? Kerana kita berpecah, kerana lemahnya iman kita. Itulah dia Melayu. Dan hari ini, adakah kita nak ulang lagi peristiwa dan sejarah yang lama
Bila kita Melayu ini mula berpecah, adakah kita nak tengok kita orang Melayu menjadi hina di tanah kelahiran kita sendiri? Hanya dengan Melayu kembali kepada Islam, berpegang teguh kepada agama, bersatu padu, barulah Melayu akan dapat nikmat yang pernah kita rasa suatu ketika dahulu. Benarlah pesan Mat Kilau. Jaga agama, jaga bangsa, jaga negara. Jangan sampai bangsaku tiada negara.